This time, we drawing with TV Man. Pengen menggambar seperti ini? Bagaimana caranya? Mari bersama kita mulai. Halo semua, terima kasih telah berkunjung ke channel Philip K. Semoga Anda semua sehat, berkah, dan sukses selalu. Sediakan dulu alat-alat gambar untuk membuat sketch. Kertas, pensil, penggaris, penghapus, dan model objek yang akan kita gambar. Bagaimana ya cara menggambar? Menurut pengalaman saya sendiri, dalam menggambar ada 3 tahap yang harus kita perhatikan. 1. Tahap membuat sketch atau sketsa dan line art. 2. Tahap coloring, shading atau mewarnai. Dan 3. Tahap penyelesaian akhir. Tahap membuat sketch. Kenapa ya kita harus membuat sketch? Tujuan membuat sketch adalah membuat gambar lebih mudah dibuat seperti yang kita inginkan. Misalkan kalau terjadi kesalahan, kita bisa hapus lalu perbaiki. Bagaimana ya cara membuat sketch? Pertama-tama, sebelum membuat sketch, sediakan dulu alat-alat gambar untuk membuat sketch. Kertas, pensil, penggaris, penghapus, dan model objek yang akan kita gambar. Buatlah sketch dengan tekanan pensil ringan, tipis, pada kertas gambar. Setelah selesai, baru goreskan pensil dengan tekanan garis yang tegas. Jika garis yang tidak perlu dihapus dan tersisa satu garis utama tanpa warna, inilah line art dari gambar kita. Pakai pensil apa ya? Kalian bisa pakai pensil apa saja yang kalian miliki. Setelah sketch selesai, mari kita lanjutkan dengan coloring atau shading gambar yang kita buat. Kenapa kita harus coloring atau shading gambar kita? Coloring gambar bertujuan untuk lebih memperbagus gambar yang kita buat. Gambar akan lebih hidup dan lebih terlihat 3 dimensi. Terakhir adalah tahap finishing art. Tahap ini adalah ketika gambar kita disiapkan untuk dipajang atau dipamerkan. Jadi harus kita bingkai, dilindungi agar tak mudah kusam dan kusam.